Kurang dari 24 jam, seorang wanita pembuang bayi di Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang merupakan asisten rumah tangga, berhasil diamankan petugas kepolisian. Pelaku masih berusia 17 tahun. Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung berhasil mengungkap kasus pembuangan jasad bayi yang ditemukan di saluran air di perumahan kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa pagi kemarin. Wanita berinisial C yang merupakan ibu bayi diamankan petugas kurang dari 24 jam. Pelaku yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga masih berusia 17 tahun. Menurut pengakuannya kepada petugas, dirinya sengaja membuang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lantaran kekasihnya tidak ingin bertanggung jawab dan takut diketahui oleh majikannya. Akhirnya ditemukan bahwasannya asisten rumah tangga tersebut telah membuang bayi itu ke situ. Kemudian dari pihak Polsek Pulau Gadung datang ke rumah itu, memperlihatkan fotonya ke ibu bayi itu, dan akhirnya dengan tidak berbelit-belit mengakui. Oleh karena itu, kami amankan ke Polsek Pulau Gadung. Saat ini, ibu tersebut telah diamankan di Polsek Pulau Gadung dan telah kami mintai keterangan. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa keterangan lebih lanjut dari ibu bayi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.